Welcome back guys, balik lagi dengan channel Bejales Gaming ya guys ya. Kita lanjutin part keempat ya guys ya, dari yang setelah kita ngelawan bos kemarin. Udah kita bakar dalam situ guys, udah mati, udah ada koin. Kita lanjutin aja dah. Kita tuh bang, berikutnya kita kemana nih setelah ke rumah sakit? Raja terakhirnya mana ini? Oh, let's go. Apalagi macam-macam mutan yang kita lawan, banyak mutan yang kita lawan guys ya. Dulu pastinya di rumah sakit ini pasti udah gak akan hidup lagi kan ya. Nah, capek juga, dokter udah kita bunuh juga guys. Udah di jendela, seharusnya dari tadi udah bisa, tapi malah ngambil jalan jendela lain. So dia mengerti. Hey, jangan lupa like ya guys, like, subscribe, comment, biar abang ini semakin semangat. Oke, seperti biasa masih dibawa ke tempat jalanan dulu, terusur tempat sebelum kita sampai tujuan berikut guys. Kita ketemu TV lagi nih. Banyak orang mati coy di sini. Wah, coy. Loh. Jangan-jangan ini bosnya. Anjoy. Gak ada mukanya, coy. Lah. Kok deket TV, coy? Maksudnya apa ini? Lah, kita sedia lagi hidup apa enggak? Grod ini emang nyalinya kuat juga. Dari gimana ini? Nggak ada spasi. Kayaknya dia bisa dengerin kita deh. Nah ini juga masuk TV loh deh. Ini masuk TV, nonton TV aja. Oh, mereka ini gak bisa lepas dari TV coy. Tes 1, 2, 3. Oh iya, udah. Aduh, kalau dikunci gimana cuy? Oh. I see.
Waduh, butuh bantuan. Waduh. Harus ke atas ini, guys. Kecilnya. Tantangan kali ini apa, guys? Oh, ini kunci. Gak bisa kan? Oh, hujan kita harus nyala ke atasnya lagi ya. Sabar bang. Oke, tantangan kali ini terlalu easy, guys. Wait. Masuklah kita. I see. Ayo sini. Ya Allah, aku gak mati. Ayo, guys, kabur. Ya, sabar. Naik boy. Terus. Sini.
Aduh. Ini feeling tak enak ini. Lah, selamat anjay. Kayaknya disuruh lari terus deh. Lari. Bukannya aja bukan monster, ya bukan bumi anjay. Lah. Coy, emang animasinya. Tah, mana sih kuning? Lah. Mati kasih bro deh. Waduh, mak besti awak mati, cok. Oh enggak, cok, kejepit doang anjay. Alhamdulillah ya. Kalau nggak ada aku nggak bisa keluar aku dari sini. Oh iya. Guys, kayaknya kita sebenarnya nggak boleh kesana deh. Ini jadi golongan-golongan naik aja. Ngabdi TV anjing. Tapi penasaran juga di balik itu ada apa coba. Kayaknya ini bisa dibuka deh. Iya loh. Si kawan mana nih kabar kita? Oh iya bisa dibuka coba. Kabur gak sih? Mending kabur gak sih? Woi anjing. Apa Slenderman, cok? Waduh. Creepy, cok. Kau disembunyi di mana? Aku sembunyi sini. Bismillah gak ketahuan. Brody. Sorry, aku gak mau mati juga, cok. Lah, kok dia jadi kayak gitu? Keluar. Ya, aku mau kabur dari sini gimana, cok?
silver kan ya. Teleport ke sini aja. Tahu cari bestie kita, cok. Satu-satunya yang normal cuma dia doang, anjay. Ya Allah, tinggi kali tuh. Let me think. Mungkin crew-nya cuma disuruh antar ke sana kan. Oh iya, kayaknya itu ada bagian yang retak loh. Iya. Kayaknya disuruh jatuhin antar ke sana. Nah, kok gak bisa sih? Ih, gimana, cok? Terus ngapain ngintil-ngintil? Thank you.
anjing. Yang aja nggak bisa. Allahu Akbar. Oh. Oh, I see, I see. Baru mudeng. Suka yang. Cari kawan kita kali ini. Kemana lagi nih guys? Bosnya nggak ketemu lagi. Banyak banget perjalanan ini. Jauh banget perjalanan ini. Waduh, kayak gini lagi. Mati goblok. Hidupin dulu TV-nya. Ya, isi. Kali ini nggak akan gagal lagi, guys. Udah paham skema taktik dari ini. Gomenasai. Suara yang aneh sana. Mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan, guys. Kayaknya aku harus mati. Thank you.
podcast. Jangan-jangan ibu itu bakalan kesana nanti. Ada orang, cok.